ada Wushu, ada Mio, ketemu lagi dengan channel aku Deden Zikri. Di kesempatan kali ini gue lagi di Porles Bandung, tempatnya di Soreang. Ini abis nganter temen bikin SIM, alhamdulillah udah beres. Dan kebetulan di sini itu ada momen yang sangat menarik. Jadi gue itu ada lagi di apa ya, suatu kandang atau ruangan yang menarik lah buat kita lihat-lihat. Nih di samping gue ada apa ya? Ini barang teman gua Aceh. Gila, dari jam 10, jam setengah 2 baru beres. Dan ini gila super banget ya, cuy. Aduh, sayang banget ini ada Beat Karbu, cuy. Ada Mio, ada Satria FU. Dan kalian bisa lihat di dalam itu ada Fiction. Enggak tahu ya itu mungkin itu Fiction modifikasi, cuy. Tuh. Kayaknya mah itu mayatnya apa motor bodong gitu ya, jebelan ya. Kemungkinan juga ini motor-motor bekas crash ya, kecelakaan, terus motor tilangan, motor kecelakaan yang orangnya itu amit-amit udah meninggal, terus motornya itu enggak ditebus ya. Dan ini udah lama banget, cuy. Tuh ini ada FU Suzuki Satria FU yang platnya itu masih panjang 2024. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini motor-motor bekas crash nih kayaknya tuh. Anjir, ya Beat Karbu, coy. Anjir, Beat Karbu. Wah, rangsak ya. Ada Vario, ada X-Ride. Dan ada motor tua juga tuh. Apa itu teh, GL Max ya? GL Max, coy. Wah, gila. Ini masih harta karun banget, coy. Tuh. Gila, itu ada Mio J hancur, terus itu ada Mio tuh di atas, rusak banget, gila. Ya kemungkinan besar ini tuh gak tahu digimanain. Setahu aku sih mungkin ya dilelang, gak tahu dilelang dipretelin spare partnya, gak tahu di apa ya. Gak tahu nunggu orang yang mau nebus lagi, tapi harus surat-surat yang komplit, guys. Sayang banget kalau misalkan surat-suratnya yang gak ada ya, ini udah milik polisi sih. Tuh sampai sana ya. Ini ada legenda tahun 2000 berapa itu? Tahun 90-an, gak tahu tahun 2002. Ini Vario MX ya. Tuh, cuy. Gila. Ada Vario, cuy, harta karun banget. Cuman gua di sini nggak nemu aerok ya. No, itu tuh kalian bisa lihat knalpot bekas jebelannya ya, habis ditilang gitu. Gila. Ini sih lumayan banget ya kalau misalkan dibolehin ngambil apanya gitu, tapi ya nggak mungkin lah. Terus di sana juga ini ada ruangan juga yang masih kosong. Ini masih kayak motor apa ya? Motor kiriman mungkin ya, terus disita kali ya. Gila. Dan ini di Polres Bandung Soreang. Ini udah mulai sepi karena udah pada beres. Wih, ini ada Honda Supra X. Nih guys, tuh sampai sana ya banyak banget, mungkin ini ratusan. Gila. Cuma nggak tahu harganya berapa kalau ini dilelang ya, cuy. Aku sih butuh apa ya?
pretelan MX sih. Di sana ada, cuman gak tahu bisa enggak. Gak mungkin ya di polres gini. Ya kemungkinan besar ini mah bakal dilelang sih suatu saat nanti. Tapi gak tahu ya. Soalnya ini motor udah bertahun-tahun juga sih kayaknya. Soalnya ini platnya juga ada yang dari 2015 tuh. Tuh. Kalau motor-motor yang lagi masih fresh mah di sini nggak ada sih ya. Yang 2020 ke atas mah. Ini menurut lo motor kayak gini cocoknya diapain, cuy? Buat rongsokan. Rongsokan tapi jadi cuan ya, cuy. So, jadi gitu aja video dari gua soal nge-review ya. Karena gua bingung juga mau nge-review apa coba kalau dikandangin kayak gini, gak boleh dimasukin. Ya, sayang banget ya motor bagus-bagus gini. Terus ya menurut gua ini motor langka-langka sih, ada Mio Karbu tadi tuh. Terus ada apa ya? Ada Shogun, RA King. Ada motor Beat Karbu juga, gila aduh. So, jadi kalau misalkan ada yang pernah main ke sini, main-main ke sinilah ke gudang ya. Gudang motor rongsok mungkin ya. Gua Deden Zikri pamit. Jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe, di-like. Dan gua Deden Zikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.